dari pemeriksaan sementara dan dari analis, hasil analisis di Densus 88 ditemukan memang yang bersangkutan terhubung, ya, terhubung secara medsos, media sosial, kepada beberapa akun yang kita indikasikan sebagai akun-akun ex-HTI maupun akun dari NII, NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, setelah pemeriksaan akun atau analis dilakukan, ditemukan dua orang lainnya yang juga terhubung dengan kelompok NII Jakarta, dengan NII Jakarta, yaitu seorang dengan atas nama BU dan atas nama JM, ya. Di mana BU dengan JM ini memang diketahui sudah berbaiat kepada Amir atau kepada Negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kemudian hasil koordinasi kita menyimpulkan bahwa penanganan ini harus juga melibatkan atau menerapkan undang-undang tentang penanggulangan tindak pidana terorisme. Oleh sebab itu, mulai dari kemarin kita sudah terus berdampingan dengan penyidik Polda Metro Jaya untuk terus mendalami kasus ini.